guys. Kembali lagi dengan saya akan membuat tutorial cara memasang kanvas ganda, rumah kanvas ganda, dan rumah kanvas kopling, oke? Oke guys, perhatikanlah video saya guys. Kita mulai merakit. Kita rakit dulu ininya ya. Ini ya, kita rakit nih, pernya ada 3 nih, kecil-kecil, jangan sampai hilang. Ini ya, nanti posisinya seperti ini ya. Tuh, pernya ada lubangnya. Baru kita pasang pelornya. Pelornya juga ada rumahnya guys ya, ini ya. Nih. Masangnya hati-hati ya, soalnya dia kan tidak terikat, jadi dia gampang jatuh-jatuh sendiri. Ya, aduh. Oke guys, pelornya sudah terpasang semua. Di tengahnya kita masukkan ini ya, nih. Oke kan, sudah masuk, nanti jadinya seperti ini ya, nih. Oke guys, kita lanjut ya. Ini kanvas ganda kita masukkan ke dalam sini ya. Oke. Ini bos, jangan lupa ya, bosnya jangan lupa. Ring, jangan lupa ring. Baru bautnya ya. Ini bautnya kunci 19 ya. Oke. Okay.
Selanjutnya kita pasang engkol ya. Ini ada di lubang sini ya. Ini ada lubangnya. Terus yang ini di lubang sini. Oke kan ya, posisi engkolannya seperti itu ya. Tuh ya, giginya harus pas. Oke, kita lanjut pemasangan rumah kopling. Rumah kopling. Cincin ring, jangan lupa ring. Kanvasnya. Ini jangan sampai hilang ya. Ini ada per kecil nih di besi pembatas antar kanvasnya ya. Kalau hilang susah nyarinya guys. Salah.
Kita lupa, guys. Bautnya belum kita pasang. Ini ya, penahan baut ini jangan sampai lupa ya. Oke guys, pemasangannya seperti ini ya guys. Ini jangan lupa stoppernya setelah diinikan ya. Oke, kita lanjut penyusunan. Ini bautnya ada 6 ya. Oke, kita lanjut pemasangan. Ini ya. Oke guys, pemasangan rumah kanvas ganda dan rumah kopling sudah selesai ya. Selanjutnya tinggal pasang tutup blok mesin kanan dan mesin siap dinyalakan. Thank you.